Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rocky Pencoba. Untuk saat ini saya kedatangan sebuah alat amunisi baru yang jelas, yaitu sebuah bor ya. Nanti kita buka ini. Di dalamnya yang pasti bor. Bor cordless yang pakai baterai dong. Nah, ini sudah kelihatan penampakannya ya. Sebelumnya intro dulu. Yuk kita buka, di dalamnya ada apa saja. Seperti ini untuk penampakannya. Taruh dulu. Ada berdua baterai. Dan ini casnya. Taruh dulu. Bukunya seperti ini ya. Dan ini unitnya, palanya ini dari besi. Nah, ini voltasenya bukan 88 volt ya, tapi 40 volt yang betul. Kita tes ya, menyala, masih berfungsi. Habis ini kita tes ya dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Pertama-tama kita bor kayu, ini kayu mahoni dengan mata bor khusus kayu ukuran 8 mm. Kita coba. Ya, lancar. Kita coba sekali lagi. Oke, tembus. Berikutnya pakai mata bor kipas ukuran 19. Kita coba. Oh iya, dari sini saya baru ingat kalau dari tadi kita pakai percepatan nomor 1 ya. Dan di sini baru saya rubah ke percepatan nomor 2. Oke, langsung tembus. Berikutnya uji penyekrupan dari skru pendek sampai yang skru panjang ini. Uji skru 2,5 cm. Ya, lancar. Berikutnya yang 3 cm. Kita uji. Ya, masih lancar. Dan berikutnya kita coba yang skrup 5 cm. Ya, masih bisa. Dan yang terakhir ini yang 7 cm. Oke, masih bisa. Berikutnya kita coba bor ini batang kayu yang sudah mati ya. Pakai mata bor auger ukuran 8 mm. Oke, lancar. Uji pengeboran kayu batang pakai mata bor auger lancar. Berikutnya pengeboran baja ringan kanal C dengan ketebalan 0,7 dengan mata bor besi ukuran 4,5 mm. Langsung saja kita coba. Oke, tembus. Sangat mudah. Kita coba beberapa kali lagi.
masih lancar. Sekali lagi, berikutnya kita uji dengan besi yang lebih tebal lagi dengan ukuran 1,5 mm seperti ini, dan masih tetap pakai mata bor besi ukuran 4,5 mm. Langsung aja kita coba ke besi yang lebih tebal ini ya. Ya, tembus. Kita coba lagi ke dalamnya lagi. Apakah masih tembus? Oke, tembus. Dan yang terakhir kita bor beton pakai paving ini dengan mata bor khusus beton ukuran 6 mm. Kita atur dulu torsinya dan modenya mode hammer. Oke, kita langsung bor saja. Apakah mampu? Dari sini berhenti ya, karena tadi lupa pas unboxing untuk baterai tidak dicas dulu, langsung dipakai. Dan ini sudah saya ganti dengan baterai yang baru yang sudah terisi penuh. Kita lanjut. Oke, mantap. Kita coba lagi dengan baterai yang sudah terisi penuh. Jelas beda ya, untuk kecepatan juga berubah lebih cepat lagi karena baterai juga terisi penuh. Ya, lancar, mentok ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya juga. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.